Subscribe channel KIS TV sekarang juga ya, dan klik lonceng biar nggak ketinggalan update video terkininya KIS TV. Wartanam kali ini kita awali dari Blitar. Pemirsa, sebuah mobil pick up terbakar usai membeli BBM di SPBU Karangsari, Kota Blitar. Diduga kobaran api berasal dari korsleting mesin hingga percikan api menyambar drum BBM yang diangkut. Terbakarnya mobil tersebut masih dalam penyelidikan petugas Polres Blitar Kota. Inilah mobil pickup bernopol AG8319KG yang dikemudikan Yuswanto warga Tumpang Talun Kabupaten Blitar yang terbakar usai membeli BBM di SPBU Karangsari, Kota Blitar. Saat melaju meninggalkan SPBU, mendadak terjadi korsleting mesin hingga percikan api mesin menyambar drum plastik berisi BBM yang diangkutnya. Penyebabnya dari korsleting kendaraan, terus yang menyambar BBM yang berada di bak pickup yang diangkut dengan jerigen plastik. Berarti dia habis ngisi BBM begitu? Berarti begitu. Kemudian dia bawa jerigen itu penuh dengan BBM. Ada berapa bekas jerigen yang ditemukan? Lebih 10 bekas jerigen yang sisa terbakar. Asalnya api itu awalnya dari mana? Konsleting mesin, terus diduga mengenai BBM yang diangkut. Sementara menurut keterangan saksi mata lainnya, selang 30 menit kemudian mobil yang terbakar tersebut menimbulkan ledakan yang berasal dari ban yang pecah. Warga kemudian bahu-membahu memadamkan api. Tadi gimana? Tahu-tahu sudah terbakar. Sudah terbakar, ya kita cari teman untuk memadamkan dengan air seadanya, dari air tetangga, dari dalam, lewat samping. Enggak ada suara ledakan itu, enggak ada? Suara ledakan sudah dapat sekitar 2 menit? 30 menitan. 30 menit. Ledakan itu ban pecah. Jadi ledakannya dari ban yang terbakar itu, Pak? Pak, tahu saya cuma itu. Itu muatan apa tadi, tahu enggak? Dengar katanya ada muatan bensin atau cari bensin itu loh. Mobil terbakar baru bisa dipadamkan setelah 2 unit damkar Kota Blitar dikerahkan ke lokasi kejadian. Petugas kepolisian melakukan olah TKP guna mencari penyebab kebakaran ini. Ditaksir kerugian mencapai 40 juta rupiah. Kejadian terbakarnya mobil tersebut menyita perhatian pengguna jalan yang melintas. Dari Blitar, Yudhistira, KIS TV. Subscribe channel KIS TV sekarang juga ya, dan klik lonceng biar nggak ketinggalan update video terkininya KIS TV.